balik kameranya. Halo, selamat siang. Selamat hari Sabtu. Saya lagi di mobil nungguin suaminya. Hai hai. Happy weekend everybody. Looks hot, emang saya kompor panas. Muti, hai Muti. Gina Lujina, tips awet muda, banyak senyum, jangan stres, terus hidup sehat, and always bahagia. Surabaya hadir, hai Aditya di Surabaya. Ade Lopez, kamu Forza Lazio, saya Forza Juve dong. Ini ada orang stres kayaknya. Hai Andy Klisa, ibu mirip guru bahasa Inggris, masa sih? Berarti saya kelihatan pinter dong kalau mirip guru. Padahal ngomongnya bahasa Indonesia loh, tapi jadi guru bahasa Inggris. Aku lagi di mobil, lagi nemenin suaminya yang harus tiba-tiba ada urusan. Istrinya ditinggal di mobil. Leo di rumah, makin acabi aja. Iya gak apa-apa, lagi bahagia. Hai Depok, awet muda. Selalu bersyukur, harus. Kalau kita bersyukur, kita selalu happy, gak stres. Hai Indah di Lido, kayak guru Jawa. Ada lagi. Ora iso ngomong Jowo aku. Hai Abdul. Hello Vita. Wah, terima kasih Dian Kristiani, mudah-mudahan anaknya Lionel selalu sehat ya. Pada ngapain ini hari Sabtu? Saya lagi di mobil, nungguin Darius. Tapi nanti malam, jangan lupa ya, nonton program baru kita. Program baru kami. Kami atau kita? Kami di Trans TV nanti malam, Road to 2018 World Cup. Jam 10 malam live-nya di Trans TV. Kita akan bahas seputar tim-tim yang masuk ke putaran final Piala Dunia, sejarah World Cup, terus juga gol-gol yang menarik pastinya. Nanti bareng sama aku, Darius, dan Bung Kusnaini. Hai Koiril, jangan dong, jangan ada gosip ya. Gosipnya baik-baik aja beritanya. Kami, bukan kita. Kita gitu. Halo Junio. Hai Sixto Mai, Irfan Saputra, Mohadi, hello. Apa sih yang paling ditunggu dari Piala Dunia 2018? Ya kejutannya karena gak ada Italia. Banyak yang bilang no Italia, no party. No Belanda juga no party ya kan. Aku kebetulan fansnya di oranya Belanda. Cepili, waduh teman-teman, Matahari 10 tadi ke Bogor sempat foto sama Presiden Jokowi, siriku. Sayang hari ini aku gak bisa ikut karena tadi harus ketemu orang, harus prospek, terus nanti juga mesti fitting baju, terus malam juga mesti live, banyak banget persiapannya, jadi gak bisa ikut jalan-jalan. Irfan, iya aku Belanda. Masih di Bogor ya Cepili. Mudah-mudahan pulangnya nanti lancar ya, gak macet. Hai Benedikta. Irfan Saputra, udah tadi pagi sarapannya nasi uduk, jadi lumayan masih kenyang. Belum sempat makan siang sih, tadi habis meeting di Bintaro, di Public House. Yang daerah Bintaro mampir-mampir ya ke Public House, tempatnya enak banget, makanannya juga enak.
kesini lagi nemenin Darius dulu, harus ke kantornya, ada yang mau diurusin untuk night bus. Jangan lupa yang belum nonton night bus, nanti bisa nonton hari Selasa ya, tanggal 27 di XX1 Grand Indonesia apa Plaza Indonesia. Sana lah pokoknya. Mudah-mudahan aku juga bisa kesana, nanti bisa ketemuan deh kita. Prediksi World Cup 2018. Banyak yang masih memfavoritkan juara bertahan Jerman. Kalau aku sebenarnya jujur, walaupun aku biasanya mendukung Belanda dan Brazil, kali ini pengen banget lihat Lionel Messi tuh bisa mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi berharap banget Argentina bisa masuk final dan jadi juara. Kalau finalnya Belanda-Brazil, Brazil-Argentina, jadi Dona versus Darius lagi deh. Kapan ke Palembang? Iya Shiva, belum ada jadwal ke Palembang aku. Aku juga Jerman. Enggak, aku enggak dukung Jerman. Nah, ini lebih enak begini deh. Salam buat yang di Kalimantan. Hai Harvinder, I am great. Halo Adi, shalom. Hello Ratan, enggak nonton ke Rusia. Enggak. Sayangnya tahun ini nggak bisa nonton ke Rusia karena kebetulan kita akan bekerja nanti selama putaran final Piala Dunia. Aku sama Darius rencananya akan nge-host di Trans TV, bawain matchnya. Jadi sebulan akan full kerja bawain World Cup gitu. Nggak akan liburan juga kayaknya sama anak-anak. Anak-anaknya udah mulai pada komplain karena kemungkinan liburan sekolah summer nanti nggak akan kemana-mana. Karena mama papanya kerja dulu. Happy Saturday night. Sebenarnya udah belum ya, belum malam minggu ya. Jadi masih. Hai Ani, kabare api. Official, parek what's your name? My name is Donna. How are you? Maybe not how is you. Posi, bahaya nih kalau Posi udah mulai komen. Hai Banjarmasin, thank you Pupun. Kak Posi kemana Kak Don tuh? Panjang umur Posi ditanyain sama Hananto. Posi sombong gak mau nemenin kita. Cie. Mau kemana Kak? Aku lagi di mobil sebenarnya nungguin Darius yang lagi ada meeting kayaknya urusan film night bus. Saya di mobil. Hari Sabtu pada ngapain? Salam buat yang di Sorong juga. Kak Dona tipsnya apa biar bisa langgeng kayak Kak Dona, sumpah. Amin, amin. Mudah-mudahan sama Darius bisa sampai mau memisahkan ya. Kan selalu siap orang pasti ingin menikah sekali seumur hidup, bukan? Ya kan? Dan intinya adalah yang penting kita selalu sama-sama berusaha memberi yang terbaik dan banyak-banyak doa. Semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, cobaan gitu. Dan memang harus kompak sih pasangan, jadi harus saling komunikasinya juga dijaga dengan baik. Terus ya semua masalah harus dibicarakan dan dicari solusinya sama-sama. Thank you Sultan. Dan apalagi Kak Dona. Terima kasih Vincent, Tia, Hanindia. Nanto ada event. Hi, hi, banyak yang hi, hi, hi. Hello everybody. Terus ya intinya harus saling sih,
jangan lupa quality time berdua, ya kan? Kadang kalau menikah, apalagi sudah punya anak, suka lupa untuk quality time berdua. Jadi quality time salah satu hal yang penting, karena saat berdua bisa bicara, ngobrolin apapun, mulai dari kerjaan, mulai dari anak. Aku sama Darius tuh suka ngobrol, makanya kadang suka pergi berdua. Kalau sama anak-anak ya perhatian kita semua pasti untuk anak-anak, ya kan? Hali, are you married? Yes, I am married and I have 3 kids. Kalau setiap weekend gak selalu bareng anak-anak bareng dong. Tadi kan di rumah, terus anak-anak juga hari ini ada les gambar. Biasa kalau hari Sabtu mereka les gambar. Nanti aku sharing ya, aku share gambar-gambarnya. Terus kebetulan tadi aku mesti ketemu orang dan ternyata Darius bisa nemenin, dan ternyata tiba-tiba dia harus ke kantor. Ya udah ke kantor, abis ini pulang terus sama anak-anak sebentar. Nanti malam harus jam 7 udah ada di Trans TV untuk persiapan live Road to World Cup nanti malam jam 10. Hari Minggu biasanya nggak kerja, hari Minggu lebih banyak waktu pasti sama anak-anak. Entah itu kita menonton, makan siang, atau ke gereja gitu. Pegang tasnya. Ngapain pegang tas saya, Irfan? Kadang, maaf ya, kalau live tuh kadang suka agak-agak jarang live karena suka banyak banget orang-orang yang kurang bertanggung jawab, terus komennya aneh-aneh macam-macam, bikin gak nyaman. Jadi akhirnya terpaksa harus di block atau hide gitu kan, karena buat aku live tuh seneng bisa ketemu banyak teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Terima kasih yang udah appreciate, thank you. Fisca Barca buat Leguioma nanti malam ya, dini hari sih. Lawan apa tuh Barcelona nanti? Emilia yang suka banget, yang cowok-cowok kan ikut SSB, sekolah sepak bola. Besok mereka juga pagi ada sparring, latihannya seminggu 3 kali. Leo ikut sekarang udah U12, Diego U10. Which language you're speaking? I speak bahasa. Tiap ke public house dapat. Iya ya, Safira belum sempat ketemu ya. Nanti kapan-kapan main ke public house lagi. Kebetulan udah janjian juga sama Ami, sama Fata untuk bisa ketemuan di sana gitu. Posi Peres. Adonanya lagi sendirian, lagi nungguin suaminya, lagi di dalam kantornya. Akunya males turun, jadi nungguin di mobil aja deh. Gitu. Hai Mersia K2042. Thank you Nurir Malestari. Diego, Diego di rumah. Tapi Dariusnya bentar lagi keluar kayaknya, nanti aku kasih lihat ya. Melissa, Natalia, aku gerejanya di BSC. Oh, Irfan ada-ada aja kamu. Apa bukan makin gemuk makin sehat saya? Hai Yoslin. Hai Masyaska. Terima kasih ya Endang Tiraza. Terima kasih doanya. Sabrina itu sukanya berenang, terus gimnastik gitu. Cuma dia belum ikut kayak klub gimnastik itu, kita masih cariin. Adanya di Ragunan, cuma kalau dari BSD agak jauh ya perjalanannya.
lagi masih nyari-nyari sih yang di Sabrina suka. Anaknya agak sedikit susah. Forza Juve buat Alfia Zano. Terima kasih Kartika, nggak borong lilin lah. Reza, ya kemarin mampir ke IKEA buat nyari lilin, akhirnya jadi belanjanya macem-macem karena udah lama nggak kesana. Terus niatnya memang awalnya beli lilin, tapi terus karena ternyata banyak yang lucu-lucu, cie, namanya juga ibu-ibu ya, janjinya beli apa, taunya beli apa gitu. Salam buat yang di Ambon. Salam juga buat Amelia di Atambua. Hai Mirza Mika, aku baik. God bless you too, Lia. Tadi tanyain Posi. Eja mau ikut juga gak beli lilin? Kalau Posi maunya belinya meja makan, mehong. Terima kasih Mbak Erni Susilowati. Mudah-mudahan aku sama Darius bisa langgeng, terus keluarganya bisa terus harmonis ya, doain ya. Biar happy terus kayak Kak Dona. Yang penting itu tadi, bersyukur. We have to be grateful in everything, apalagi in life ya kan. Intinya adalah kalau kita bersyukur pasti nggak akan sirik, nggak akan menyia-nyiakan sesuatu yang kita punya, terus nggak akan iri hati, dengki sama orang lain gitu kan. Karena aku percaya banget yang namanya jodoh, rezeki itu semua sudah diatur. Selama kita menjalani hidup dengan positif, pasti akan ada aja rezekinya. Kayak aku selalu bilang sama Darius, Tuhan gak akan percaya sama kita sampai memberikan kita 3 orang anak kalau Tuhan gak yakin sama dan percaya sama kita gitu, dengan kita bisa. Jadi gak perlu takut kalau soal rezeki, selama jalannya positif, selama kita menjalani hidup dengan baik, pasti akan dikasih rezeki terus. Dan yang penting harus selalu berusaha, jangan cuma diem-diem aja ya kan. Salam juga buat El di Sorong. Bunda nanti kalau live lagi pas ada Sabrina ya. Iya, nanti kapan-kapan live sama Sabrina. Merit udah lama, masih ada rasa cemburu Kak, siapa yang lebih ngalah? Kalau cemburu perlulah, kalau kata dari selama porsinya pas, tidak berlebihan, cemburu itu perlu. Karena kan katanya kan cemburu tanda sayang, yang penting gak berlebihan, hal-hal yang gak penting dicemburuin gitu kan. Dan karena itu akan jadi bumbu dalam sebuah hubungan. Terus kalau ngalah ya harus gantian saling ngalah. Ada saatnya aku yang ngalah, ada saatnya Darius yang ngalah gitu. Dan kalau yang salah pasti minta maaf gitu. Makanan kesukaan Kak Dona apa? Makanan kesukaan, aduh aku tuh makan pemakan segala sebenarnya. Tapi kalau ditanya paling suka apa? Paling suka makanan Sunda. Nasi, ayam bakar, sambel belado gitu. Terus itu nikmatnya endol kalau kata ini. Halo Amanda, salam dari Manado juga. Salam dari mana? Salam juga buat Manado. Kak Dona, terima kasih. Banyak bule nyasar. Iya ya, banyak. Amin Adi, thank you. Salam buat Arek Surabaya. Darius tuh papanya dari Surabaya loh. Jadi masih ada saudara-saudaranya yang di Surabaya juga. Rendang suka? Suka dong. Kita kan punya usaha rendang juga. Kalau misalnya di IG lihat rendang _ sederhana. Jadi rendangan restoran sederhana terus di packaging gitu. Jadi bisa dibawa kalau buat liburan. Terus
terus bisa makannya tinggal pakai nasi anget. Enak banget kan, rendang jadi makanan paling enak sedunia katanya kan. Nomor satu loh rendang, hebat kan? Gih ngapain nona? Age? Waduh, kamu mau nanyain umur saya berapa? Aduh deh. Sukses selalu juga. I'm from Indonesia. In India, I live in... Oh, okay. You are from India. Ada mau nanya lagi? Sekarang tuh bisa live tuh menyenangkan ya. Jadi bisa killing time. Daripada bosen, nunggu. Cuma kayaknya baterainya udah mau habis. Hai Nurul. Hello. Suaminya masih lama gak ya? Jam 3, kok ada janji lagi suami sama orang. Tina, kapan main film? Dulu pernah sih main film 2 kali, Gerbang 13 sama Tentang Dia. Gak tahu, kayaknya sih gak bakat acting ya. Tapi I always wanna try everything. Dan segala sesuatu yang berhubungan sama seni pasti aku suka. Gitu. Kadonya Mas Dariusnya, Mas Dariusnya masih di dalam. Di dalam situ Mas Dariusnya tuh lagi di kantornya, aku nunggunya di mobil. Gitu. Panas ya? Tetap apa bukan dikit. Nah, gitu. Kayaknya maskaranya agak enggak waterproof, jadi bawah mata aku kayaknya ini. Public house lagi kapan? Safira, nanti kalau mau ke public house dikasih tahu ya. Hai Ernan, thank you. Anak-anak di rumah, tadi sih katanya janjian mau main futsal sama teman-temannya. Tadi jam 1 habis apa gambar, les gambar. Kapan-kapan. Kok enggak masuk kak namanya di kantor? Daripada ganggu di kantor, nanti dia malah distract sama aku. Jadi saya nunggu di mobil aja, jadi bisa live deh. Ya kan? Something in English, what do you want to know? Salam buat Teres, nanti sampaikan ya Via. Thank you. Era media sosial sekarang tuh agak sebenarnya enak ya, kita bisa nggak ada batas waktu, batas wilayah. Sekarang udah lebih bisa lebih, jadinya lebih deket gitu. Tapi memang akhirnya bisa dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau negatif pasti jadi dampaknya negatif, tapi kalau positif pasti positif. Bisa banyak teman, dapat banyak teman. Terus cuma banyak juga yang akhirnya orangnya aneh-aneh. Salam juga buat yang di Papua. Rudy, kamu setuju-setuju aja deh. Tuh kan, gambarnya teddy bear tapi tulisannya suruh open your shirt, stress. Iya benar Ana. Intinya yang penting adalah kita selalu menebar kebaikan. Aku tuh percaya banget ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Selama kita berbuat baik, pasti orang lain juga akan baik sama kita. Ya kalau orang-orang yang mungkin iseng atau jahat, nggak bisa bilang jahat. Sebenarnya Tuhan ciptain manusia nggak ada yang jahat kok, ya kan? Senang banget ya. Apa, aku juga senang banget setelah 2006 World Cup 2006 sekarang bisa bertugas lagi as a partner sama Darius gitu. Dulu mungkin masih ada yang ingat gak, dulu kita punya program World Cup Center itu dari Desember 2005
sampai menjelang Piala Dunia 2006. Terus sekarang kita punya Road to World Cup, Road to 2018 World Cup. Itu mulai dari malam ini sampai menjelang nanti piala, putaran final Piala Dunia 4. Yang mulainya katanya pas malam takbiran tuh kayaknya 14 Juni 2018 gitu. Gak nyangka juga sih, tapi puji Tuhan ternyata masih dipercaya sebagai presenter World Cup. Dan mudah-mudahan aku sama Darius masih punya chemistry as a partner di as a sportcaster gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa beri yang terbaik. Mungkin abis itu aku mau pensiun aja jadi presenter bola kali ya. Jadi setelah Piala Dunia 2018 abis itu udah nggak siaran bola lagi. Gimana kalau saya pensiun? Abis sudah mau kepala 4, mesti lebih fokus sama anak-anak di rumah. Kalau siaran bola kan pasti tengah malam ya, udah mulai nggak sanggup kayak kalau suruh begadang terus gitu. Thank you Nasya, bahagia selalu. Terima kasih Ana, bahagia juga buat kamu ya. Via, jangan pensiun, kan mestinya udah mesti regenerasi lah presenter bola gitu kan. Mungkin harus ada, udah mesti ada gantikan oleh yang lebih muda-muda. Gak pernah kerokan gak? Rizky, mau jawaban jujur atau muluk-muluk? Pernah lah, pernah dong. Aku sering lihat di trans. Hai Kamia, iya belakangan lebih sering ke trans. Siska masa? Amin kalau gak kelihatan. Terima kasih Kartika. Thank you Maria. Dita, lama banget gak ketemu, ayo kita janjian. Kapan syuting sinetron lagi? Adi, aku gak pernah syuting sinetron. Mungkin kadang suka salah. Jadi aku tuh banyak bilang mirip. Ada dulu namanya Aldona, ada terus kemudian Dina Olivia. Sekarang-sekarang dibilang mirip Ashanti. Setipe mungkin ya. Jangan pensiun dulu ya. We'll see. Kalau yes, Teti, nanti malam nonton ya. Jam 10 malam live-nya di Trans TV. Terima kasih Albertin. Jangan pensiun. Tapi sebenarnya ya kepikirannya begitu sih. Jadi diawali dengan World Cup, ditutup dengan World Cup gitu kan. Tapi ya we'll see. Kalau ternyata masih dipercaya, waktunya memungkinkan, semuanya memungkinkan, mungkin masih akan siaran terus. Tapi kalau enggak, ya mesti lebih memilih kan. Harus fokus sama anak-anak gitu. Thank you Sukhvinder Singh. Sekarang jadi presenter stasiun mana Mbak? Agustama, saya start malam ini di Trans TV. Hai Suban, thank you. Kalau mirip Ashanti aku juga setuju banget. Karena kemarin saya bingung juga, keren bunda sama Ashanti. Enggak lah, Ashanti jauh lebih muda dari aku. Dia kelahiran 8 berapa? 85 apa? Sama Madaris ya. Astria kalau punya anak kayaknya enggak, udah cukup sekarang, udah 3, semua udah SD ya kan, udah tinggal membesarkan mereka aja. Hai Heman, Heman or Heman, I'm from Indonesia. Sofian, enggak, Vicky Prasetyo sama Billy akan mengisi salah satu segmen di Road to World Cup. Jadi dia enggak akan siaran as presenter atau komentator pas live, pas match gitu, pas pertandingan, enggak. Jadi biar ada segmen yang lucu-lucunya gitu di Road to World Cup. Makanya nonton aja, biar kamu gak penasaran, nanti malam nonton jam 10 malam ya. Ayo Dit, diatur aja. Aku lumayan banyak kosong kok sekarang. Kadonnya miripnya sama Bu Posi. Posi, masa kita dibilang mirip sih Posi.
Woro, aku gak seumuran, Ashanti lebih muda, jauh. Who's behind me? Nobody. I'm alone in the car. Dulu waktu jadi host World Cup belum pacaran sama Darius. Masih lama kayaknya suaminya ya. Saya mulai ngantuk. Showing fee. Aneh-aneh aja orang. Terima kasih pembaca muda. Hai Teti, pastinya kak sudah lama aku nungguin kakak bawain cinlok. Cinloknya gak, gak World Cup aku. Thank you Lenny. Hai Cindy. Ya jangan lupa nanti malam nonton Road to World Cup di Trans TV jam 10 malam live bareng aku, Darius, dan Bungkus Naini. Itu bensin gak habis ya? Belum, bensinnya belum habis, mau lihat gak? Tinggal 2 lagi bensinnya. Hello Nat. Handphonenya yang mau habis baterainya. Udah tua tapi tua itu pilihan sih. Mungkin kalau umur boleh tua, tapi semangat harus tetap muda ya. Salam buat Yurika di Sulawesi Tengah. Aduh, baterai aku udah mau habis. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih sekali lagi yang udah ikutan live, nemenin aku killing time, nungguin Darius di mobil. Jangan lupa ya nanti malam nonton Road to World Cup di Trans TV jam 10 barengan aku, Darius, dan juga Bungkus Naini. Terima kasih yang udah ikutan live. Thank you for watching and see you again next time. God bless you. Bye. Happy Saturday. Bye.